Hai semuanya, jadi aku mau ngasih tau kalian semua gimana sih caranya membuat video HD di VCO. Nah, setelah kalian buka aplikasi VCO kan kayak gini. Klik yang tanda tambah ini, pilih video. Nah, pilih video yang mau kalian buat. Di sini aku udah dipilih videonya. Terus kalau udah selesai dipilih, kalian klik ini. Terus habis itu kalian tinggal pilih filter-filter yang mau kalian pakai. Ini filternya itu kayak buat HD gitu loh guys. Nah, tapi sebelum itu kalian ke alat, terus klik potong. Nah, potong nggak mau kalian buat jadi HD aja. Kalian potong, kalian pilih filter, terus bebas. Terus ini kita berikutnya dulu aja sebelum kita pilih filternya, karena takutnya error gitu guys. Kalau di aplikasi di aku itu kadang-kadang suka error gitu guys. Terus baru kalian pilih lagi video yang mau kalian bikin di HD yang udah tadi kalian potong. Terus klik video, klik yang tadi lagi. Terus ini bebas tuh. Terus klik simpan deh. Oke guys, jadi segitu aja cara-cara aku dan ini hasilnya. Thanks for watching, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan dadah.